Selain menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19, proteksi dari dalam diri juga perlu ditingkatkan, salah satunya dengan berolahraga. Seperti Jenderal TNI Andika Perkasa yang selalu meluangkan waktu untuk berolahraga di tengah kesibukannya. Kegiatan olahraganya kali ini ditemani oleh sahabatnya, I Gusti Agung Kusuma Yuda Rai, atau yang lebih dikenal dengan nama Ade Rai. Keduanya memiliki hobi yang sama dalam melakukan aktivitas kebugaran. Kami sering berolahraga bersama sejak dulu muda. Kegiatan olahraga itulah yang sesungguhnya akhirnya menjadi sebuah investasi kesehatan yang baik, dan akhirnya juga ditularkan beliau juga ke instansi, dalam hal ini ke TNI AD, perwiranya, juga prajuritnya semuanya. Di sela-sela kegiatan berolahraga, dengan ramah kasat menerima ajakan pengunjung lain di tempat fitness untuk berfoto bersama. Keesokan harinya, Kasat Andika Perkasa kembali melakukan olahraga fitness bersama Ade Rai. Namun kali ini, Hetty Andika Perkasa turut menemani sang suami dan berkesempatan untuk berkeliling di Rai Fitness. Nih kantornya Mas Ade Rai. Badannya besar, tapi seninya tinggi. Hebat Ade Rai ini, sempurna. Siapa yang gak kepengen fitness di Rai Fitness? Fitness Rai kental dengan ornamen Bali, dengan suasana yang nyaman untuk berolahraga. Karena bagi Ade Rai, olahraga merupakan hal rutin yang harus dilakukan untuk menjaga stamina tubuh. Di satu sisi kita melakukan yang namanya protokol sehat, proteksi dari luar ya, dengan melakukan berbagai perlindungan ya, seperti kita melakukan jaga jarak, memakai masker ya, cuci tangan dan sebagainya. Di sisi lain juga kita membuat sebuah keseimbangan untuk melakukan yang namanya protokol sehat, proteksi dari dalam, dan dengan melakukan berbagai aktivitas yang mengarahkan kita kepada kesehatan, dalam hal ini yaitu berolahraga. Itu satu hal yang bisa kita jalankan untuk meningkatkan imun sistem kita.